Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan meresmikan peluncuran 28 armada operasi pasar yang sedianya akan mengangkut berbagai kebutuhan pokok. Operasi pasar itu rencananya akan terus dilakukan untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok yang cenderung naik selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Truk pengangkut ini nantinya akan beroperasi di 20 titik di sejumlah pasar di Jakarta dan satu titik di kawasan Tangerang. Selain beras, truk ini akan menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti bawang, cabai, gula, minyak, dan daging dengan harga standar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim sejak pertama kali operasi pasar telah berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Sementara Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyatakan operasi pasar itu salah satu cara untuk memotong rantai distribusi yang panjang dan menyebabkan harga menjadi tinggi. Kemudian penegasan kembali dari pemerintah bahwa operasi pasar ini, pasar murah ini dibuka sampai Hari Raya Idul Fitri. Terus menerus setiap hari. Jadi insya Allah harga stabil dan pasokan pangan cukup. Karena kalau kami pelajari memang supply chain-nya terlalu panjang. Sehingga dengan adanya operasi pasar ini salah satu upaya memotong supply chain itu sendiri. Supaya